Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cak Son Jalan-Jalan. Nah, teman, malam ini sekarang jam 21.17. Saya baru masuk ke kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Wonosobo. Jadi biasanya kalau udah masuk kawasan tertib lalu lintas itu kan sudah masuk kota atau minimal menjelang masuk kota, teman ya. Nah, seperti apa ini suasana kota Wonosobo malam hari? Langsung aja kita putar-putar di teman ya. Ini karena saya baru pertama kali ke sini ke Wonosobo, daerah Dieng. Ya sayang sekali karena ini memang malam, jadi ya tidak begitu kelihatan dari kamera. Aslinya ini bagus banget, itu kelihatan tuh ada asap apa itu. Mungkin suatu saat siang nanti kita akan balik lagi sini ya, kalau ada kesempatan, teman. Oke, ini kita mau menuju ke alun-alun ya. Gak tahu kurang berapa menit, kayaknya gak sampai 10 menit lagi kita udah sampai. Karena udah masuk ke kawasan tertib lalu lintas, teman. Jadinya yang terlagi kita udah untung kelihatan lubang. Di depan gak kelihatan lubang. Di depan itu ada mobil apa itu, Suzuki R3 dari plat Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat atau Sukabumi itu, teman-teman ya. Oke, ini sepertinya kita sudah masuk area kota. Wah, ini Carica. Oh iya, by the way, sekedar informasi teman-teman ya, buat yang belum tahu mungkin. Jadi di daerah Dieng Plateau, entah itu dari Temanggung atau Kabupaten Wonosobo, itu ada namanya buah Carica. Dia hanya tumbuh di dataran tinggi Dieng, tidak tumbuh di dataran tinggi lainnya. Jadi mau kalian cari di Malang, di Bandung tuh gak bakal nemu, karena dia tumbuhan endemik asli dari pegunungan Dieng, teman ya. Nah, jadi buahnya itu manis banget. Nah, ini mau beli apa enggak ya? Enggak tidur ini istri kayaknya nih. Yang mau turun males kayaknya rasanya ini. Itu kalau kita beli itu sudah dikemas dalam bentuk kayak ya gelas Putri Gel yang kecil, teman-teman ya. Karena buahnya sendiri sangat mahal, jadinya cuma satu gelas tuh isinya cuma satu buah doang. Kecil kayak nangka kayak. Katanya orang sih pepaya sini, pepaya Dieng katanya. Tapi manisnya luar biasa. Dulu waktu bapak masih belum pensiun, nah itu kan ada temannya asli dari Temanggung tuh selalu biasanya bawa oleh-oleh. Kalau pas lagi pulang kampung itu. Ntar turunin gigi dulu. Mesti ya kalau pulang kamu tuh beliin oleh-oleh dari Temanggung. Wah, cari jauh jadi rebutan sama adik-adik ini. Nah, ini kita sudah masuk ke pembatas pembagi dua jalan, teman ya. Ini udah otentik masuk kota. Tadi cuman di Purbalingga kalau nggak salah ya. Purbalingga apa Banjarnegara, saya nggak nemu pembatas kota. Lupa saya tadi, teman. Oke, ini kita sudah jam 9:30. Ini sebenarnya dalam masa-masa waktu Natal dan tahun baru. Tapi entah kenapa kok sepi banget ya. Ini sepi banget cuy. Cek mic dulu, mic-nya hidup, oke. Mantap. Kita mengarah ke alun-alun. Gak tahu apa sekarang sholat atau gimana ini, karena masih lumayan jauh menuju ke Tol Bawen. Bundaran apa ini? Tugu Pancasila. Ada bundaran Tugu Pancasila. Kita ngambil sebelah sini, teman ya. Nah, mungkin dari teman-teman penonton sini ada yang dari Wonosobo, silakan tulis di kolom komentar, teman ya. Sayang banget ini karena malam tidak begitu kelihatan. Semoga teman masih bisa melihat ya, bisa melihat dengan jelas. Kalau orang yang asli sini tuh pasti tahu ini lewat sini lewat pecinannya. SPBU masih buka, teman. Oke, kita terus sampai ke alun-alun, masih kurang sekitar 5 menit lagi. Roket chicken di mana-mana ya. Untung bukan roket rakun. Kantor bupati lurus, Dieng Temanggung lurus, Polres
terus wae. Lah kepriwe? Dialihkan ya? Lah dialihkan. Gak bisa cuy. Ada apa itu? Mungkin acara Natal. Lah. Buset. Ya wis gak apa-apa, muter-muter dikit. Kayaknya ada acara Natal kayaknya tuh. Sekarang ini kalau gak salah sekitar tanggal 26. Sekarang tanggal 26 Desember 2022. Yaitu masih dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Itu mungkin dialihkan harusnya karena Nataru ya, mungkin. Tidak ada apa-apa, kita lanjutin terus. Lewat mana? Stop semua. Oke, kita nggak boleh ke arah kanan. Kayaknya memang satu jalur kayaknya itu. Wih, kotanya bagus banget teman. Ini kota pegunungan nih sasinya. Saya rasa ada di Batu sebenarnya. Cuman lebih besar aja daripada Batu. Wah, Polres Wonosobo. Baru. Ini Polres Wonosobo sebelah kiri, bagus sekali. Ini di depan kita belok kanan. Masuk. Kok apanya? Enggak bisa cepat kok. Ya mau lebih cepat gimana pun jalur pegunungan soalnya. Harusnya kalau emang masuk enggak usah ke Purwokerto, langsung dari Bekasi langsung tol nyampe. Malam ini udah nyampe. Bangkalan ya paling cepat sih. Tergantung di tolnya nanti loh. Tapi jangan masa kalau ada jalan dekat. Gak ada jalan. Ini udah jalan paling dekat. Makanya membelah gunung. Kalau jalan yang enak ngebut lewat Jogja. Cepat. Lebih cepat sini.
maksudnya enak itu lurusan. Nanti guys, ini alun-alun. Alun-alun Wonosobo. Oke, sekarang ini kita mau langsung arahkan ke Kabupaten Temanggung, teman-teman ya. Kita langsung ke Temanggung dan langsung ke arah Ambarawa. Nah, Ambarawa nanti kita baru masuk tol. Oke, saya masih mau rerouting peta dulu, teman-teman ya. Saya mau cari jalur terdekat dulu untuk ke Kabupaten Temanggungnya. Lagi ini barusan rerouting peta, ini kita agak ngebutan teman-teman ya, agak sedikit banter dikit. Ini saya mau langsung menuju ke arah Temanggung, Kabupaten Temanggung. Oh, ternyata Kabupaten Temanggung ada di sebelah sana. Ternyata kita salah jalan, ada di belokan sebelah sana ya, di Temanggung. Oke, kita akan putar balik dulu. Jalur tercepat, loh ini kok bisa lurus sih? Langsung menuju ke arah Kabupaten Temanggung. Nanti putar balikannya ada di alun-alun itu. Oke. Oh, di depan kita nggak boleh lurus. Kita harus belok ke kiri. Kecuali dokar yang nama sopirnya bajingan. Sebutan sopirnya tukar bajingan. Oke, kita belok kanan. Ini di jalan apa ini? Sedikit jalan-jalan tikus teman ya, untuk mempercepat ke jalur antar provinsi. Kita lewat jalur yang agak sedikit enggak umum. Itu
satu bagus. Ups, terlalu jalur dua arah. Tikung-menikung, penonton semoga, penumpang semoga tidak mabuk aja ya.